Halo bro, selamat pagi bro, selamat datang di Adis Motorsport. Oke, pagi ini saya mau coba perkenalkan showroom kita yang ada di Adis Motorsport. Bagi yang belum tahu, di tepatnya di Purwomas 3, ini yang kedua, showroom kedua kita. Showroom pertama ada di Teluk Buyung, Jalan Perjuangan Baru nomor 75. Dan ini Purwomas 3, Jalan Nusantara Raya nomor 8, Bekasi Timur. Tepatnya di samping kantor Kelurahan Aren Jaya. Oke bro, buat stok-stok unit yang ada di sini, nanti kita coba cek satu-satu unitnya apa saja dan secara pembayaran gimana, nanti kita review sesuatu. Buat sekedar informasi, kita bergerak di motorsport, jual beli motor bekas berkualitas, jenisnya sport, mulai dari brand Yamaha, Honda, Kawasaki, dan dari kelas 150, 250 sampai ke atas. Moge juga ada bro, buat bro-bro yang cari Ninja, pingin cash atau kredit, monggo, kita juga bisa melayankannya. Oke, buat selanjutnya, mari kita cek unitnya yang ada di Aris Motorsport. Oke bro, check it out. Kebetulan di depan saya ini ada unit 2015 Ninja 250 EV. Udah beberapa variasi juga, mulai dari hand grip-nya Kitako, knalpotnya Racing CLD, pushrod-nya Nui, udah pakai undertail juga, terus hanger, terus rantai gear udah pakai Shinobi, dan yang pasti depannya udah menggunakan Proji Angel Eyes. Terus buat asroda udah menggunakan model-model seperti Vice Biker, terus apalagi ya di ini. Pokoknya unit ini semuanya oke, tidak ada masalah. Mulai dari pajaknya juga hidup. 2015 akhir bulan 12. Kondisinya udah pasti siap gaspol. Oke. Okay. Dan buat bro-bro yang berminat dengan unitnya, kita buka harga cuma 41 juta rupiah. Kemarin sempat kita jual 2015, tahun yang sama, cuman kondisinya standar, kita jual 40 juta 400. Nah, sekarang kita buka udah full modif, dapat standarnya, harga murah 41 juta. Bro pingin nego? Datang sini, oke? Okay. Kita tetap akan layani bro dengan senang hati. Silakan mau cash apa kredit, silakan. Buat informasi cashnya sudah jelas tadi 41 juta buat unit yang ini. Kalau buat kreditnya juga kita kasih murah. Bro siapin DP-nya cukup 8.500 dan cicilannya 1, sekian selama 3 tahun. Oke bro, unit ganteng, bergaransi dan semuanya full original, tidak kita pakai yang KW-KW-an. Itu moto kita di Aris Motorsport, dan jaminan dari kita, dan semua motor yang kita jual bergaransi, termasuk yang ini. Oke, okay? Buat unit selanjutnya kita cek di depan, silakan bro ikutin saya, siapa tahu bro nanti cocok. Di sini juga ada R15 2017 warna merah dop, kondisinya seperti biasa, original full standar kita, dan memang belum ada variasi apa-apa. Dan ini harganya kita jual murah saja bro, cukup 23.500. Silahkan datang, mau kredit pun juga bisa. Buat kreditnya bro siapin DP-nya cuma 3.500 dan cicilannya 1 juta sekian selama 2 tahun. Mau 3 tahun bisa juga bisa, nanti kita hitung. Oke, okay? Dan unit selanjutnya ada 2016 ini bro, warna merah. Kebetulan ini udah menggunakan knalpot Racing Yoshimura full system. Original juga ada, nanti kita kasih. Dan pajaknya bulan 5. Pajaknya hidup bulan 5 tahun 2016. Buat informasi harga berapa, kita perlu cukup siapin dananya. Murah ini mah, 42.500, silakan. Bonego boleh. Oke. Dan ini special edition. Kebetulan kemarin sudah di DP dari booking orang dan proses kredit ya. Dan DP-nya kebetulan kemarin cuma murah 4.500 nih DP. Ini 4.500 DP-nya. Kebetulan lagi customer kita itu red area, jadi kemungkinan nanti kita open sale lagi kalau dia nggak jadi, oke? Okay? Dan ini 2015 ABS, harganya kita buka tadinya 42,5, sekarang kita hargain dengan 41 juta ABS. Kebetulan juga sudah di DP bro, maaf, sorry ya, telat update. Dan ini 2017 92 B Bekasi Kabupaten, warna orange, kondisi oke, semuanya oke. Kita harga kasih harganya 44.500.
Bro Munego datang. Oke. Dan ini juga ada CBR 150R tipe racing warna merah putih bulan 2017 bulan 6 hidup pastinya pajak B Bekasi Kota. Harga murah, Bro. Kita buka harganya cuma 22.500 sudah mendapatkan motor sport 150 dari brand Honda. Dan ini X-Max, Yamaha X-Max 2017 warna hitam dop. Kondisi bagus, cakep. Tangan pertama dari baru. Harganya murah juga, Bro. Kita buka harganya 45.900. Bro udah mendapatkan motor Matic bongsor. Paling bergengsi di kelasnya, Bro. Yamaha X-Max. Oke. Okay? Mungkin segitu dulu stok unit kita yang ada di Aris Motorsport 2. Masih ada lagi unitnya yang di Aris Motorsport 1. Dan buat bro-bro yang pengin jual, silakan hubungin admin kita di bawah ini. Oke. Okay? Kita jual, kita beli motor dengan kondisi bagus dan bergaransi tentunya. Oke. Okay? Di sana di AMS 1 ada Subaru, Yamaha sama Ninja pastinya banyak di sana, Bro. Oke. Okay? Nanti kita review juga, Bro. Oke. Okay? Cukup sekian dulu yang buat AMS 2. Kita lanjut ke AMS 1. Oke. Okay. Let's go. Oke. Okay. Kita lagi di jalan menuju AMS 1. Let's go, Bro. Pakai X-Max. Mantap. Kita cek. Bleeding kayak begini jarang-jarang ada, Bro. Bleeding sambil megang handphone. Tangan satu, risikonya ya ini. Bisa jatuh handphone-nya. Oke. Okay. See you, Bro. Nanti kita lanjutkan di AMS 1. Halo guys, mantap. Mantap, Bro. Wow, unitnya lebih banyak lagi di sini. Halo, Bro. Dah, udah nyampe kita di Aris Motorsport 1 di Teluk Buyung. Dan ini unit-unitnya yang ada. Ayo kita cek satu-satu, kita review satu-satu. Oke, ayo. Ninja 2017 bulan 2016 warna oranye. Kondisi bagus, cakep ini motor. Harganya murah. Kita kasih harganya 43,5. Silakan, Bro, datang. Dan ini 2017 pemakaiannya, Nick 2016 sama harga juga murah, kita kasih cuma 43,5, silakan dinego. Dan ini 2014 harganya murah, Ninja 250 nih, ini 2014 paling 39,5, silakan dinego. Oke. Dan ini 2013 kondisi bagus, grass udah menggunakan ban betlek depan belakang S21 baru-baru ya bannya depan di belakang 2013. Harga kita kasih murah, Bro. Ini 37.500, silakan dinego. Oke. Okay. Cash credit boleh. Nah, ini CBR 250 2018 bulan 3, tipenya ABS. ABS punya. Kilometernya juga baru rendah ini. 4.000, kilometernya 4.000. Harga 53 juta, silakan dinego. Dan ini ada lagi CBR 2018
17 sama. Belajak bulan 6, kondisi bagus, oke. Pemakaian 2013, ya. Ini 2013, kunci ada 2, semua oke, full standar, TV Racing, non ABS. Harganya murah, bro. 49 juta, oke. Ayo, di belakang masih ada nih, bro. Dan ini S-Max yang tadi saya review, yang di AMS 2. Nah, ini ada lagi 2015 Special Edition. Harganya murah nih, bro. Ini 42.500. Kemarin kita jual 43.5. Berhubung orangnya tidak jadi karena ada penolakan dari leasing, kita jual lagi open sale-nya sekarang 42.5. Oke. Siapa cepat dia dapat. Dan ini sudah ter-DP alias sold out. Bentar lagi kayaknya mau dibayar lunas sama ownernya. R15 warna biru, kondisi oke banget. Ini 2025, 2015. Murah 34.5 pajak hidup panjang selangit. Silakan 34.5 MT25. Dan sampingnya ada R15. Kondisinya pasti oke. Kemarin sempat di DP juga sama orang dan proses pengajuan kredit ternyata tetap ada sedikit kendala. Kita jual lagi. Kemarin 24.5 kita buka harga, sekarang 23.5 saja. Oke. Dan ini sudah ter-DP R25 ABS. Kondisinya oke, mantap banget. Pemakaiannya 2018 bulan 5. Perakitannya 2016. Oke. Dan di belakang kita punya barang antik. Coba lihat barang antik kita apa? Nih. Nah, ini Ninja Karbu 2011. Kondisi kita lagi proses detailing, nanti bagus, antik dan pastinya nanti ini lagi di detailing sama Mas Tommy. Ninja Karbu 2011. Kilometernya baru 12.000 asli. Ownernya langsung datang antar ke sini kemarin. Dan kondisi pajaknya bulan 8 kemarin belum dibayar. Bro bisa pilih kondisi pajak hidup, pajak mati, nanti kita bisa kasih harga yang bagus. Dan bodi-bodinya juga ada di samping. Pokoknya ini antik jali semua, bro. Ini barang langka, jarang ada. Oke, kalau nggak laku, saya mau koleksi ini motor. Oke, antik. Kalau nggak antik, jangan dibayar. Nah, harganya buat yang ini, meskipun antik, kita harga tetap murah. Kita kasih 29.5, kondisi pajaknya telat. Telat kemarin, bulan 8, sekarang kan bulan 10, baru 2 bulan, bro. Dikit lah. Kalau pajak hidup, 30 gope, tambah 5 juta lagi. Udah bisa dapatkan motor ini dengan kondisi pajak panjang hidup. Oke, sementara segitu dulu review kita dari AMS 2, AMS 1. Dan mungkin ada yang buat teman-teman yang lain pengen cari atau pengen jual, silakan jual ke Aris Motorsport. Kita terima dengan harga baik, kualitas baik, dan pastinya kita cari keuntungan yang tidak banyak. Yang penting berkah. Oke, bro. Cukup sekian video kita kali ini. Buat bro yang tanya lanjut, silakan hubungi admin kita di bawah ini. Ada bro Iwan, bro Aris, dan bro Tommy. Oke, kita tunggu kedatangannya di Aris Motorsport. Assalamualaikum.